amin. Amin. Kita boleh melihat satu sama lain. Dan hari ini kita memberikan terbaik buat Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita, nyatakan ucapan syukur kita buat Tuhan yang dahsyat. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mulai ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan pada minggu hari ini. Biarlah kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan Kau jamah dari awal hingga akhir, biar semua bisa berjalan lancar. Kami serahkan minggu ini dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita, saya dan jemaat terbangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Amin. Tuhan. Amin. Karena Tuhan telah berikan kuasa untuk mengalahkan musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, Raja. Amin. Kita katakan dari awal, ku diberi kuasa. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, yes. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah
Amin. Kita semua benar-benar mau memuji yang meninggal raja kita di atas segala raja. Amin. Yes. Dia bukan hanya raja tapi juga harapan bagi kita semua. Apapun masalah dan beban berat kita pada hari ini, mari berserahkan pada Tuhan dan Tuhan sanggup mengubah itu semua menjadi perkara yang indah. Amin. 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 Selalu ada jawaban tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Kita mau kata kita mau berserah lebih lagi buat Tuhan kita. Bahwa jikalau pada hari ini kita masih sampai punya kekuatan, itu bukan kekuatan yang kita punya, tapi kekuatan yang berasal dari Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Sama-sama katakan, yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Katakan iman, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidupku. Kita katakan lebih buat Tuhan kita, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuat, selalu setia menopang kami, yang menopangku. Katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Tuhan, pertolongan selalu tepat peganglah pada waktunya. Mari Tuhan, jangan lepaskan kami, jangan Tuhan, lepaskan, sebab kami tahu Kaulah harapan, Kaulah harapan. Amin. Dalam hidupku, ku pandang wajahmu, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita katakan, mari sembah wajahmu, Engkau yang kami pandang, Kaulah jus selamat kami yang hidup, Kaulah Tuhan segalanya, seru, but
tanganku datang darimu. Mari peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Mari katakan dengan iman, kaulah harapan dalam hidupku, hidup Tuhan. Kami datang Tuhan dalam hari kaulah harapan satu-satunya. Kami percaya Tuhan dalam setiap kami percaya. Sebablah kami punya Allah yang kasih. Percaya Tuhan, hari ini Engkau berfirman dan kami akan selalu bersertamu Tuhan. Maka kuat dan roh kami Tuhan menjadi kuat dan dahsyat Tuhan. Amen. Dan biarlah tanganmu Tuhan selalu menjadi pertolongan bagi kita semua. Yes. Mari Bapak dan Ibu, kita mau angkat pujian lebih lagi. Kita mau katakan bahwa dengan sayapmu pada hari kami terbang tinggi melewati setiap masalah ini Tuhan. Firmanmu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firmanmu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Kami kata dari awal kembali Tuhan, Kau Tuhan yang dahsyat, Allah yang hidup Tuhan. Amin, amin. Firmanmu berkata Kau besertaku, maka kuat roh kami Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu yang kami perlukan Tuhan, tanganmu Tuhan selalku nantikan,
di setiap langkahku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku pertolongan tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Dengan sayapmu Tuhan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Dan perlindungan bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku aku berserah kau ku nantikan kau yang ku sembah kau yang ku sembah kau ku nantikan oh Yesus kau yang ku sembah kau ku nantikan kau ku nantikan kau yang ku sembah Yesusku Rajaku terima kasih banyak Tuhan buat kebaikanmu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan buat cinta kasih-Mu Tuhan. Kami mau duduk manis buat telinga kami dan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada hari ini. Kita pertama pasti mengucap syukur karena Dia luar biasa, karena Dia dahsyat. Dia selalu menyertai kita sehat, kuat, bahagia, damai, sejahtera. Itu kasih Yesus yang luar biasa. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami jauh syukur kepadamu, Engkau Allah yang sangat baik. Selalu memberikan kami terbaik, menjaga kami, selalu membawa kami dalam kebenaran. Pada hari ini kami berbahagia, kami sehat, kami kuat, semua karena kemurahan hatimu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sabdamu, Kau berbicara kepada kami, supaya kami bisa mengerti, berikan kami pengetahuan hikmat, bisa merespon firmanmu dengan baik, bahkan kami melakukan sesuai perintahmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi tema hari ini, jadi keberhasilan Daud menjadi pembelajaran bagi kita. Ya, kita harus mau belajar kenapa Daud sangat berkenan di hati Tuhan. Jadi kita harus belajar keteladanannya. Maka lewat pagi ini kita sama-sama belajar keteladanan Daud bagi kita, bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, Bapak Ibu yang tema hari ini saya ulang lagi, keberhasilan Daud menjadi pembelajaran bagi kita. Ada beberapa hal yang perlu kita diteladani. Daud adalah suka memuji Tuhan. Sehingga dalam kitab Mazmur banyak tertulis pujian-pujian kepada Tuhan. Jadi saya ambil salah satu ayat Mazmur 119 ayat 164.
Di sini katakan 7 kali dalam sehari Daud memuji-muji Tuhan karena hukum-hukum Tuhan yang adil. Nah, di saat Daud mengembalakan dombanya, Daud suka memuji Tuhan dengan kecapi. Dan dalam keadaan apapun, Daud selalu memuji Tuhan. Dan juga di dalam Alkitab, Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang dikenal karena kerendah hatinya. Di mana kita melihat kemenangan Daud mengalahkan Goliat raksasa itu tidak membuat Daud menjadi sombong. Kerendah hati itu juga terus Daud miliki. Bahkan saat Daud menjadi pasukan perang bagi Saul dan kerap mempersembahkan kemenangan bagi bangsanya. Nah, Bapak Ibu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, Daud juga merupakan salah satu tokoh yang terkenal sebab dikatakan bahwa dari keturunan Daud akan muncul juru selamat yaitu Yesus Kristus. Bahkan Daudlah yang menulis pasal terbanyak dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, begitulah dalam hidup ini. Hendaklah hidup kita selalu diwarnai dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sebab Yesus layak menerima pujian dari kita. Tuhan bertata atas setiap pujian umatnya. Ada kuasa ketika kita menaikkan pujian kepadanya. Saya ambil contoh seperti saat Paulus dan Silas berada di dalam penjara. Sekalipun kedua kaki mereka dipasung, mereka tetap memuji Tuhan. Pada akhirnya kuasa Tuhan turun atas mereka dan mereka menjadi terbebas. Nah, mari kita buka Alkitab Kisah Para Rasul pasal 16 dari 25 sampai 28. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Dalam keadaan apapun, jangan pernah berhenti memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, mujizat nyata bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud adalah seorang pribadi yang rendah hati dan mudah ditegur. Saat diri Daud jatuh ke dalam dosa, Daud menyadari kesalahannya saat ditegur oleh Nabi Nathan. Walaupun Daud saat itu adalah seorang raja, memiliki kekuasaan, namun Daud tidak sombong. Daud mau bertobat di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, begitu pula saat kita memiliki kedudukan dan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, power yang kuat, biarlah kita juga boleh senantiasa memiliki kerendahan hati, terutama untuk dikoleksi dan ditegur. Sebab Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Namun
Tuhan membenci kecongkakan. Tuhan mendengarkan doa orang rendah hati, namun mengabaikan doa orang yang congkak. Nah, kita lihat lagi Lukas 18 mulai dari 9 sampai 14 kerendahan hati. Dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar, dia memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Seorang ada Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hati begini, "Ya Allah, saya mengucapkan syukur kepadamu karena saya tidak sama seperti semua orang lain. Bukan pelampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari segala penghasilanku." Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Tapi dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihinilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa melecehkan diri, ia akan ditinggikan." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, ada 2 tokoh di dalam narasi, yakni seorang Farisi, seorang pemungut cukai. Orang Farisi ini memanjatkan doa kepada Allah. Pada intinya dia bukan orang jahat seperti semua orang lain. Dan sekalipun dia sangat taat pada ajaran agamanya. Sedangkan si pemungut cukai memanjatkan doanya dengan rasa penyesalan diri yang tidak layak karena dia berdosa. Nah, 2 angka mencerminkan 2 karakter yang kontras. Yang satu dengan rasa bangga pada dirinya sendiri. Dia bukan orang jahat seperti orang lain. Dan perbuatannya, dia taat menjalankan perintah agama di hadapan Allah. Yang satu dengan rasa penyesalan diri amat sangat. Kerendah hati. Sehingga dia berdiri jauh-jauh dari orang Farisi itu. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Tapi dia memukul dirinya sendiri. Mengakui perbuatan dosanya. Memang ingat, dia adalah seorang pemungut pajak yang dibenci oleh banyak orang. Karena dia memungut pajak, memberatkan, menambahkan penderitaan orang Israel yang sudah dijajah bangsa Romawi di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat dua karakter yang kontras ketiga orang datang berdoa di hadapan Allah. Yang satu membanggakan diri, meninggikan diri, yang perbuatannya di hadapan Allah. Sedangkan yang satu lagi menyembuhkan diri di hadapan Allah karena penyesalan atau perbuatannya. Yang meninggikan diri tidak dibenarkan Allah, sedangkan melecehkan diri justru dibenarkan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat kita mau atau rela ditegur, maka Tuhan akan memimpin kita kepada rencananya serta menunjukkan anugerahnya bagi kita. Nah, Daud adalah seorang pribadi menghormati otoritas di atasnya. Bahkan Daud juga memiliki hati yang mudah mengampuni. Coba kita lihat saat Raja Saul berusaha menyingkirkan Daud. Ingin membunuh Daud. Ingin membinasakan Daud. Dan Raja Saul bersikap tidak baik. Namun Daud tetap menghormati Saul. Suatu saat, bahkan ketika Daud memperoleh kesempatan untuk membalas
dan membunuh Saul. Daud tidak melakukannya sebab Daud telah mengampuni Saul dan tidak menyimpan rasa dendam. Nah, kita bisa buka lagi 1 Samuel pasal 24 ayat 3 sampai 8. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debar hati Daud, karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, jauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuhanku. Kepada orang yang urapi Tuhan, jadi menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembahnya. Begitu pula ketika ada orang menyakiti kita, kita harus dapat mengampuninya. Memang tidak mudah. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu mengampuninya. Dalam hidup ini, kita harus senantiasa mengampuni dan tidak memiliki dendam. Biarlah di dalam hidup ini, setiap kita boleh menjadi pribadi berkenan kepada Allah, seperti keteladanan Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, mulai hari ini lewat kisah kebangsaan Daud menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, kita harus selalu mengandalkan Allah. Seperti kisah antara Daud dengan Goliat sangat menunjukkan bagaimana Daud mengandalkan Allah. Karakter dan keteladanan Daud inilah perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Daud tidak takut, tidak gentar menghadapi Goliat begitu besar dan raksasa jika dibandingkan dengan Daud. Daud mengerti bahwa sebesar apapun Goliat, namun Daud memiliki Allah yang jauh lebih besar. Nah, begitu pula dengan setiap permasalahan kita, persoalan kita, pergumulan kita, tekanan hidup kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita perlu terus ingat bahwa Allah kita jauh lebih besar dari itu semua. Andalkan Allah selalu dalam setiap aspek kehidupan kita dengan berdoa, membaca Alkitab untuk motivasi hidup. Yang kedua, kita harus menghormati relasi dengan orang lain. Kita lihat ketika Daud tidak membunuh Saul, Daud menghormati relasinya dengan Saul. Daud menghargai Saul sebagai rajanya, sebagai orang yang telah diurapi Tuhan. Daud juga menghormati Saul sebagai ayah dari Jonathan, ada sahabatnya yang paling baik, yang paling dekat. Hal ini pun perlu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain ada banyak tantangan yang datang dari orang lain, namun kita tidak boleh hanya berpikir untuk membalas dendam. Hargai, hormatilah relasi yang telah kita miliki dengan orang tersebut. Hal ini jauh lebih baik untuk kehidupan kita dibandingkan terus kita berpikir negatif. Rasa hormat juga membantu kita untuk tidak berbicara buruk tentang orang lain. Seperti katakan ayat Alkitab tentang membicarakan keburukan orang lain.
Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, kita juga mau mendengarkan kritik dari orang lain. Nah, kita lihat 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Nah, kita lihat Daud sudah melakukan kesalahan yang sangat berat ketika mengambil Batsabah sebagai istrinya dan membunuh Uria suami Batsabah. Allah pun mengirimkan Nathan untuk mengingatkan Daud akan dosanya. Dan kita perlu ingat bahwa saat itu Daud sudah menjadi seorang raja. Posisinya, kekuasaannya tidak menjadikan Daud seorang yang sombong. Ketika Nabi Nathan datang menasihatinya, Daud tetap mau mendengarkan dengan baik. Seringkali Allah memakai orang lain untuk mengingatkan kita melalui kritik orang tersebut. Bisa jadi lebih tua dari kita, lebih tinggi kekuasaan dibanding kita. Namun, Allah juga dapat memakai orang lebih muda atau jabatannya lebih rendah daripada kita. Siapapun orang yang Tuhan pakai, kita harus mau mendengarkan dengan baik. Kritikan dari orang lain akan membantu kita melakukan apa diperintahkan dalam ayat Alkitab tentang evaluasi diri. Nah, yang keempat, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun apabila ia masuk ke dalam. Semalam-malam itu ia berbaling di tanah. Nah, setelah Nabi Nathan menasihatinya, Daud tidak menunda-nunda untuk melakukan pertobatan. Pengakuan dosa Daud lakukan pun tidak main-main. Daud melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sadar akan dosa, kesalahan kita, kita tidak bisa bermain-main dengan hal itu. Kita harus mampu untuk sungguh-sungguh bertobat. Kalau tidak bisa, kita tidak bisa hanya bertobat dalam mulut kita, tetapi hal juga dalam hati perilaku kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, yang kelima, kita harus bertanggung jawab. 2 Samuel pasal 24 ayat 9 dan 10. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800 ribu orang perangnya yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 500 ribu. Tetapi berdebar-debar hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa kalau melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan jauhkan akhirnya kesalahan hambamu ini, sebab perbuatanku ini sangat bodoh." Nah, kita lihat kesalahan yang dilakukan oleh Daud saat itu. Akhirnya Daud harus bertanggung jawab salah satu dari 3 perkara yang dihadapannya. Nah, kita baca lagi 2 Samuel 24 ayat 12 sampai 13. "Pergilah, katakan kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilih salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, "Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya di hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negeri? Maka sekarang pikirkanlah, timbanglah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku."
akhirnya dia bertanggung jawab atas kesalahan dia berbuat. Dia pilih tiga kali penyakit sampar. Maka matilah orang Israel dari Daila dan sampai Bersebah. Ada 70 ribu orang. Kemudian dia melihat malaikat Tuhan mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Daud berbicara kepada Tuhan. Kita lihat 2 Samuel 24 ayat 17. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan. Ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu. Demikian. Sesungguhnya. Aku telah berdosa. Dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini. Apakah dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Daud rela berkorban hanya keluarganya daripada bangsanya. Demikianlah ketika kita sendiri berbuat salah. Harus bertanggung jawab penuh atas kesalahan kita. Kita harus bayar harga dengan diri kita atau keluarga, bukan orang lain. Yang terakhir, ya kita harus menyukai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku melindungkannya sepanjang hari. Daud menunjukkan ketergantungannya dengan Allah melalui perenungan firman Tuhan. Nah, kita pun perlu terus-menerus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan dapat membantu kita mengerti kehendak Allah atas hidup kita. Betapa menyenangkannya jika kita mendapatkan manfaat membaca Alkitab setiap hari. Jika kita masih selim, mengalami kesulitan, persoalan, kita perlu melakukan cara membaca ayat Alkitab agar dapat rutin setiap hari. Itulah beberapa karakter yang keteladanan Daud. Daud mungkin masih banyak melakukan dosa yang tidak diinginkan Allah. Bagaimanapun, Daud masih seorang manusia. Nah, lewat kisah Daud atas dosa-dosanya menjadi pembelajaran bagi kita agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama di masa kini. Jadi kisah keberhasilan Daud pun menjadi pembelajaran bagi kita. Kita belajar dari Daud bagaimana untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh memiliki iman kepada Allah. Akhirnya kita dapat meneladani karakter baik Daud dalam kehidupan kita. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup hanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu pada hari ini. Kami sadar, kami mengerti. Orang yang rendah hati pasti ditinggikan. Orang yang lela ditegur, terima nasihat orang, pasti Engkau pakai melakukan hal yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, orang yang selalu membaca firman-Mu, melindungkan firman-Mu siang dan malam, semakin mengerti tentang kehendak-Mu, dan pasti Engkau memberkati orang-orang tersebut. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu pada pagi ini, membuat pada tahun 2023 ini, kami mau belajar keteladanan dari Daud. Supaya hidup kami bisa berkenan di hati-Mu. Kami melakukan sesuai apa Tuhan perintahkan. Kami mau bertobat sungguh-sungguh di mana kesalahan kami. Kepenyimpangan hidup kami selama tahun 2022. Kami mau lepaskan semua itu. Kami mau maju bersama dengan Engkau. Pada tahun 2023 ini, kami menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba tetap berdoa terus. Bagi anak-anak-Mu saat ini ikut live streaming ini. Tuhan pasti tahu permasalahan, persoalan, penderitaan mereka, sakit penyakit mereka. Hamba selalu datang di hadirat-Mu memohon kepada-Mu tangan perkasa, tangan penuh harapan, tangan mengadakan mujizat.
Engkau ulurkan tanganmu, engkau menjamah, orang sakit akan menjadi sembuh. Engkau membuka jalan bagi orang yang jalan buntu, yang tidak punya harapan, engkau buka jalan buat dia. Tuhan juga memberkati finansial mereka, saat ini sangat kritis. Tuhan memberkati dengan cara-cara yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Karena engkau Allah dahsyat yang bisa melakukan segala-galanya. Hamba percaya ketika engkau bertindak, ketika engkau terlibat di dalamnya, semua yang setia taat, yang memohon belas kasihanmu, bermurah hatimu, pasti mereka mengalami mujizat demi mujizat dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, sebentar lagi kita akan menghampiri perjamuan kudus. Siapkan diri dengan sungguh-sungguh. Yang Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita menghampiri perjamuan kudus. Mari kita ambil roti ya, ambil roti dulu. Nah, mari kita ambil roti, kita angkat di atas kepala kita. Jadi perjamuan kudus adalah pernyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh dalam Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kerafila untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus yang menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam kasihnya. Nah, perjamuan kudus ada meterai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat yang kekal. Apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita ambil cawang, taruh di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
angkat tangan kita ke atas. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kamu akan digendong dan akan dibelai-belai oleh pakuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan akan mengampuni engkau, bukan meruntuhnya. Tuhan akan menanam engkau, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberikan hati bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan puas. Mari kita juga arahkan tangan kita ke atas terus. Terima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.